Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, Iwan Fals dari E minor kunci aslinya. Lagu ini kuncinya E, lalu C, D, G, ada B minornya. Begitu. Lalu cara genjrengannya begini kawan-kawan, down-down saja untuk pemula. Karena lagu ini kan sebenarnya petikan ya gitu ya, petikan lalu di tengah nanti ada musik country-nya gitu. Nanti kita coba genjrengannya saja biar kalian yang pemula bisa. Cara genjrengannya gini. Jadi greng-greng saja, down-down, down senar atas, lalu senar bawah, senar atas, senar bawah. Nah kalau sudah bisa begini nih. Itu kalau sudah bisa tambahkan gini. Gitu ya, tambahkan gini. Gitu. Nah kita sekarang coba bahas cara genjrengan sekaligus intronya. E minor. Raung buldoser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan derit isi rimba raya tawa melangkah domba di serakah tanpa hati berbuat semaunya lestarikan alam hanya celoteh belaka lestarikan alam. Menata rimba yang dulu perkasa kini tinggal cerita menghantarlah si tuyul. Itu lalu masuk ke E minor lagi tapi ada bassnya gini gitu kalau mau ya. Kawan-kawan musik di tengahnya ini rame pakai musik country gitu. Jadi kuncinya itu G. Saya contohkan saja ya. G C G C G C lalu ke G D. Saya tulis nanti kalian tinggal ikuti saja. Lalu ke A minor bagian keduanya. Lalu ke E minor, A minor, E minor, lalu C, D, E dua kali. C, D, E. Nah, setelah musik ini balik ke D. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi. Bagian terakhirnya sama. Gitu ke E ya. Bencana erosis lalu datang menghantui tanah kering terentang banjir datang itu pasti di siring bata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Gitu kawan-kawan, isi rimba tak ada tempat berpijak lagi dari E minor. Semoga bermanfaat dan terima kasih.